Reaction Dr. Iqbal lagu pujaan dari Reza Zakria final audisi DA Asia 6. Oke guys, jadi video kali ini saya akan reaction Iqbal guys ya, yang akan membawakan lagu pujaan, lagu dari Reza guys. Langsung aja kita reaction bareng-bareng guys. Oke. Emang cengkoknya ini, duh, ngeri. Wow. Kalau Azam kayaknya enak banget suaranya ya. Jadi kayak musik India ya. Nyanyi pula di depan Reza guys ya. Boleh juga tarik lagi nih. Boleh. Bagiku engkaulah anugerah. Terima kasih cinta, kau buatku bahagia. Terima kasih sayang, kau buat aku senang. Oh, ya Habibi. Ada lagu Arabnya ya lagunya. Wow.
bongkoknya ini ngeri. Merinding dengar suara di pas lagu Arabnya ini guys. Terus Reza aja sampai kagum guys ya. Oke guys, jadi itu tadi ya reaction saya untuk penampilan Iqbal ya yang bawakan lagu Pujaan. Dan lagu ini itu ternyata lagu dari Reza ya. Dan apa ya, Dokter Iqbal ini membawakannya itu enak banget guys ya. Apalagi di awalnya tadi itu udah diraralkan versi Iqbal. Iqbal ini kalau cengkok itu bikin apa ya, nagih banget gitu ya. Kayak ya kalau untuk cewek itu seperti cengkok-cengkoknya selfie ya. Nah gitu. Jadi keriting kali gitu cengkoknya. Keriting tapi enak banget gitu didengar. Dan di lagu ini juga itu ada lagu bahasa Arabnya guys ya di terakhir. Nah itu yang membuat saya itu merinding juga guys ya. Karena Dokter Iqbal ini untuk apa jenis suaranya itu lembut dan enak banget ya. Makanya tadi waktu di video itu aku tadi sempat ngomong ya bahwasanya gimana ya kalau Iqbal ini itu azan ya pasti bakal merdu banget gitu suaranya. Iya kan? Di sini juga Iqbal ini juga waktu masih bertanding di Lida ya 2021 ya kalau enggak salah ya. Nah, di sini Iqbal ini itu salah satu yang dijagokan oleh Mae Soima guys. Jadi tiap ada Iqbal nyanyi pasti Mae Soima ini bakal kelepek-kelepek ya karena ya tau sendirilah dari segi kualitas suara apalagi kalau Iqbal itu mengeluarkan cengkoknya guys ya pasti Mae Soima langsung kelepek-kelepek gitu. Dan tadi Iqbal juga langsung nyanyi ya di depan Reza ya, itu seakan-akan bahwa wah aku juga bisa loh nyanyiin lagu dari Reza gitu. Yang kalau notabene ya lagu ini tuh memang udah melekat banget sama Reza tapi di sini dibawakan oleh Iqbal itu jadi serasa beda gitu, jadi kayak versi Iqbal gitu. Oke, terima kasih ya udah menyaksikan video ini dan terima kasih juga udah mau nonton bareng dengan saya dan nantikan lagi saya untuk di next video. Oke, bye-bye.